meninggalkan maksiat yang belum pernah buat itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat daripada siapa? Jangan buat maksiat. Faham tak maksud? Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi dalam kita nak bertaubat tu, kita tahu susahnya nak dapat kesempurnaan taubat tu. Padahal kita nak taubat, tak mau dah ustaz, tapi hati ni masih duk berasa lagi sedap, rasa seronok. Sampai ulama kata apa? Siapa yang mulut melafazkan istighfar tapi hati masih merasakan kelazatan maksiat yang pernah dia buat, ketahuilah dosa dia masih belum diampun. Kita takut, oh macam tu Allah tak ampun dosa. Tapi takut lagi Allah tak ampun dosa. Takut, ya Allah macam mana aku nak buat ni, macam mana aku nak buat ni. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat dipertemukan lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih berada pada bab sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sifat-sifat yang terpuji ataupun sifat-sifat mazmumah, mahmudah. Nah, bab yang pertama pada menyatakan taubat. Nah, kita berada pada bab yang pertama pada menyatakan taubat pada kitab yang ketiga. Nah, kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Dan perangai pertama yang kita nak bincangkan, bab yang pertama ialah tentang berkaitan dengan taubat. Dan Ustaz Syamad, kita sambung pada perbincangan kita yang lepas. Daripada perbincangan lepas kita sama macam saya ni, muka surat 305. Dan setengah daripada syarat taubat, iaitu ketiadaan dan sampai roh kepada hulqum, dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat. Syarat daripada taubat kita ni Allah nak terima, ada dua. Waktu mana Allah masih terima taubat kita ni? Dua. Yang pertama, salat semak ketika sebelum sampai roh kepada halqum dia. Ini waktu ni masih diterima taubat dia. Taubatlah tuan-tuan. Sebab tu ada orang yang salat Allah S.W.T. Muhammad, kita pi tengok dekat penjara tuan-tuan, dia panggil banduan akhir. Banduan akhir, kadang-kadang dosa dia tu besar-besar lah tuan-tuan, salat S.W.T. Muhammad. Saya pernah satu kes hari tu tuan-tuan, nama dia salat S.W.T. Muhammad. Boy, kalau tak salah saya, dia pun panggil dia boy. Dia ni tu memang gangster lah. Memang gangster betul ya. Dengan tu kat badan. Banduan akhir lah. Banduan akhir lah. Bila banduan akhir ni tuan, dia duduk dalam bangunan dia. Tak boleh bercampur dengan orang lain. Tuan-tuan, dia kalau aktiviti pun, riadah pun dalam bangunan dia saja. Dia tak boleh keluar pada bangunan tu. Makanan dia pun tuan-tuan sekalian, makanan dia pun semua tulang-tulang dibuang. Kalau makan ikan, tulang-tulang ikan tu dibuang. Tulang ayam, ayam tak ada tulang. Semua jenis-jenis tulang-tulang dia buang. Dia takut lagi dia berguna untuk bunuh diri ke apa sebagainya. Buang. Makan pun, minum pun tak ada straw. Semua benda-benda yang boleh menyebabkan bahaya tak ada. Dia pun duduk dalam ruang tu je. Kalau berapa tahun menunggu untuk jatuh hukuman. Tuan-tuan, jatuh hukuman bukan terus mati kan. Jatuh hukuman. Pernah satu ketika ada time satu agong tu, dia langsung tak mau jatuh hukum. Kalau tak salah saya, waktu Sultan Terengganu jadi agung waktu tu, satu kes mati pun tak ada dengan dia. Dia tak mau jatuh hukum. Sebab nak jatuh hukum mati mesti melalui agung yang akan konsen. Dia tak mau jatuh, seorang tak ada. Waktu tu yang menunggu lah.
Tunggu tuan-tuan, solat semat. Kan tu kes rayuan. Kadang kes rayuan lagi, kadang kes rayuan lagi. Ada satu kes, solat semat, dia drop daripada hukum mati kepada seumur hidup. Iaitu kepada hayat. Hayat ni tu tak mati. Tak jatuh hukum mati, tapi dia akan duduk penjara tak keluar-keluar. Hayat beza dengan dia panggil apa? Hayat beza dengan seumur hidup. Seumur hidup 20 tahun. 20 tahun, tolak cuti-cuti umur tinggal lah lebih kurang 18 tahun. Cuti dia pakai rah. Cuti ni apa semua apa ni Sabtu Ahad, cuti raya, cuti apa dia potong-potong daripada 18 tahun tinggallah 20 tahun. Serlah 20 tahun lah tu, tu bagi semua hidup. Ha nah, hayat duduk dalam tu. Keluar mati baru keluar. Ha di bawah pada hukuman mati dia bagi hukuman hayat. Antara geng-geng maunah tu kena hayat. Ha, memang tak keluar lah. Tinggal masuk duduk dalam tu. Orang yang hukum mati, bila jatuh hukuman mati dia ada dia punya apa? Kes rayuan. Dalam tempoh rayuan tu tak itu hukuman mati, duduk dalam tu lah. Banduan akhir. Dia ada pakaian khas. Dia ada line. Baju dia. Lepas tu dia ada satu tanda dia. Boleh kenal dia. Ni banduan akhir. Tak campur dengan orang. Geng mereka je. Tuan-tuan. Ada yang insaf. Dalam tempoh rayuan tu. Ada yang tak insaf. Ada yang insaf. Ada yang dia tetap macam tu. Ada seorang tu. Dia jumpa pegawai penjara. Dia kata. Pegawai penjara. Apa ni. Pengarah penjara duduk semang dia. Dia kata. Macam mana lah ni. Dia kata. Subhanallah. Dia kata. Saya syukur. Kata pasal apa? Syukur duduklah ni. Ni duduk banduan akhir ni. Duduk tunggu mati ni. Syukur dia kata. Disebabkan saya kena tahan macam ni. Jatuh hukum ni. Saya kenal Allah. Dulu saya tak kenal Allah tu siapa. Saya tak semayang. Saya tak ibadat. Ni duduk akhir ni. Ni baru saya kenal Allah. Dan saya syukur sangat-sangat Allah pilih saya duduk macam ni. Kalau jatuh hukum. Kalau mati pun tak apa dah. Redha dah. Sebab dia. Dia dah pasrah dah. Dan dia letak kerbegar kutungan dia kepada Allah semata. Waktu tu tak ada yang lain dah. Hebat tuan-tuan. Depa punya tawakal jauh pada kita tuan-tuan. Depa duduk kat situ depa tahu, depa pasrah dah, depa serah dah, depa tak ada nampak lain Nabi ah. Macam mana pun depa tahu. Sampai pegawai tu kata apa? Tuan duduk sini belum tentu mati. Silap-silap pegawai yang duduk jaga tuan ni mati dulu. Sungguh accident mati. Mati dulu pada dia. Tuan-tuan sihat-sihat. Depa punya pasrah, depa punya tawakal tak sama dengan kita tuan-tuan. Depa duduk dan depa tahu dah depa akan menunggu mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang nama dia Boy, kalau tak salah saya cerita tadi. Dia tuan-tuan memang gangster gila-gilanya. Duduk dekat tu banduan akhir pun memang tak insaf. Sampai ke tahap tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam bila dia duduk tu dia suka bergaduh dengan pegawai penjara ni. Suka bergaduh, suka cari pasal, curi pasal. Suka cari pasal. Sampai tak boleh nak tahan dah pegawai penjara ni. Satu hari pengarah penjara tuan-tuan sekalian kata kat muka dia, tunjuk kat muka dia, hang ni hang dah celaka kat dunia, hang jangan sampai celaka kat akhirat, dia sebut tu. Hang dah celaka kat dunia, hang jangan sampai celaka kat akhirat. Dia tunjuk macam tu. Terdiam dia ni tuan-tuan. Yang tadi duk maki hamu, yang tadi kau nak belasah orang, nak cari pasal. Bila pengarah kata tu nak cerita jalan hidayah tuan-tuan. Jalan hidayah. Kadang-kadang macam-macam. Bukan cerita lagu tu. Bagi tazkirahnya, bagi baca Quran, panggil ustaz cakap dengan dia. Buat tak tahu tuan-tuan. Tapi satu ayatnya. Hang celaka kat dunia, hang jangan celaka kat akhirat. Diam tuan-tuan. Berapa lama dia duduk diam sampai orang duk risau dengan dia. Lalu subhanallah tuan-tuan, dia panggil seorang pegawai penjara yang bahagian agamanya. Bahagian penjara selalu orang jakim dia letak kat situ. Orang jakim ni, function dia besar tuan, jakim ni. Salih simak, orang jakim ni ada yang dia letak di balai polis, jadi guru agama di balai polis. Dekat penjara, di guru agama kat apa ni penjara. Saya kenal banyak sahabat-sahabat kita yang daripada jakim yang duduk tugas di penjara dekat dia. Tinggal kampung halaman. Gaji bukan besar mana. Sebab tu bila orang duk komen pasal jakim, kita terasa sakit hati tuan. Dia tak tahu tugas tu sangat besar. Tahu Pak Syamat? Jadi subhanallah. Saya Syamat panggil dia. Dia kata apa? Dia kata saya nak jumpa mak saya boleh tak? Dia pelik bunyi. Saya nak jumpa mak ayah saya boleh tak? Lepas tu dia kata macam mana nak taubat ni, macam mana? Macam mana nak semayang ni? Allah tuan-tuan menangis kawan ni ustaz ni. Dia kata tak sangka sungguh-sungguh ni. Aku tak sangka sungguh-sungguh ni. Lepas tu dia mula ajak saya sikit ajak. Tiba-tiba pun tuan-tuan dia mula sakit. Sakit-sakit bawa pergi hospital tengok-tengok dia sakit. Dia ada penyakit. Saya tak tahu. Saya tak ingat penyakit apa. HIV AIDS kalau tak salah saya lebih kurang macam tu lah. Ni berapa ketika sebelum ni? Berapa tahun sebelum ni? 5-6 tahun sebelum ni ya tuan-tuan. Kemudian saya simak tuan-tuan. Tiba-tiba waktu duduk di hospital tu dia dah dia makin kronik. Makin teruk. Panggil mak ayah dia main. Panggil mak ayah dia peluk cium mak ayah dia, dia minta ampun, minta maaf, teriak. Depa tak sangka anak dia nak jadi macam tu. Ni berapa puluh tahun dah, berapa tahun dah lost contact ni. Tak tahu anak dia ni jadi macam mana. Tak tahu anak dia punya jahat macam tu sampai menjadi banduan akhir ni. Jumpa-jumpa anak dia tuan-tuan sekalian. Allah minta ampun lah, minta maaf lah mak. Minta, nangis, minta kat mak dia. Duk tak apa hari meninggal. Meninggal tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Meninggal dalam bulan Ramadan. Meninggal
penuh kemuliaan, muka jernih elok. Tu nak cerita tuan-tuan, jangan pandang hujung orang kita tak tahu tuan. Hujung-hujung orang kita tak tahu. Salih Allah saya Muhammad tuan-tuan. Baru ni saya jumpa seorang sahabat saya, dia revert. Kita kalau sebut orang masuk Islam, jangan sebut convert tuan. Tak kenal tu. Dia sebut revert. Itu buat betul. Tahu revert pasal apa? Pasal dia pada Islam lah. Kita ni dilahirkan fitrah. Kita Islam tuan-tuan. Kemudian mak ayah dia mencorakkan dia. Ada yang jadi Yahudi, ada yang Nasrani, ada jadi Kristian, ada yang Buddha sebagainya mak ayah. Dan bila dia masuk Islam, dia kembali kepada Islam sebenarnya tuan-tuan. Nah, itu perkataan yang sebenarnya. Nah, bukan convert. Convert ni dia pergi agama lain, tu convert. Bila masuk Islam, dia revert. Dia kembali. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada Islam. Tuan-tuan, semua kawan sahabat saya dia masuk Islam. Berapa lama tuan-tuan? 20 tahun lebih dia masuk Islam. Dan semenjak hari itu, tak pernah dia tinggal tuan-tuan. Bila ayah dia balik rumah ayah dia, dia cerita pasal Islam. Kena halau. Dia balik rumah, balik kampung dia, cerita Islam. Cerita Islam. Kena halau. Tapi dia ada anak seorang, anak perempuan dia. Anak perempuan dia kata, dia sayang kat cucu dia ni. Anak perempuan dia ni. Dia pak dia tu, sangat tak suka bila dia cakap Islam ni. Kau halau dia balik. Dia main, tak usah dia cakap Islam, halau balik. Halau balik. Dia selalu kena halau dia kata. Buat macam mana, baik-baik lah. Tapi bapak dia ni, dia ada satu kelemahan dia. Dia sayang kat cucu dia. Anak-anak kepada kawan saya yang masuk Islam ni lah. Lepas tu dia guna umpan ni lah. Dia hantar anak ni pi tak usah dia cakap Islam. Buat baik je dekat Tok Wan tu. Kat Wan ni. Dia pi tuan-tuan pi khidmat, satgi pi masak, satgi pi apa. Budak ni dah jahanam. Dia duk pakai kabel budak ni lah. Dia duk pi rumah tu. Duk pi rumah tu pasal duk kabel budak ni. Start pada dia tak cakap Islam. Tuan-tuan sampai, subhanallah, sahabat tuan-tuan tahu, dia sakit. Waktu dia sakit tu, pujuk. Tuan-tuan, subhanallah, lagi berapa hari dia nak meninggal, setelah berapa lama dia duk ajak masuk Islam, lagi berapa hari, 3-4 hari dia nak meninggal je, dia masuk Islam. Masuk-masuk Islam, sakit-sakit meninggal. Subhanallah, bulat-bulat. Seronok bulat-bulat masuk syurga tuan-tuan. Bersih. Hujung-hujung hayat orang tak tahu. Sama berlaku di Ipoh. Nah, saya cakap tuan-tuan. Dia kata kat saya, sekeluar-keluar daripada kuliah subuh, jumpa dengan seorang abang tu. Dia kata, Ustaz macam mana? Saya dah Islamkan seorang tapi dia meninggal. Bila dia meninggal, keluarga dia bawa dia, tanam dia macam orang buta. Macam mana Ustaz? Bersalah tak saya ni? Berdosa tak saya ni? Saya kata, yang penting kalimah syahadah dia. Yang penting dia masuk Islam. Tak mana ditanam tu, Allah tak kira. Yang penting di hujung usia dia masuk Islam. Saya tanya, ada cuba abang cerita tengok macam apa kisah dia. Dia kata, subhanallah. Dia kata, mak dia sakit. Dia duduk pergi ziarah mak dia. Dia duduk baca Yasin sebelah mak dia. Tiap-tiap hari dia baca Yasin sebelah mak dia. Ada seorang lelaki sebelah tu. Ada seorang makcik sebelah tu. Makcik anti Cina duduk sebelah katil mak dia. Kemudian dia duduk kata, ish, kok segitu terganggu anti sebelah tu kan. Dia duduk baca ni kok. Pasal dia pun beralih ke anti tu. Dia kata, anti, saya minta maaf lah nak. Saya duduk baca Yasin ni. Kok segitu ganggu anti nak tidur ke apa. Anti dia kata, tak ada apa, tak ada apa. Saya suka dengar. Saya suka dengar dia baca, duduk baca tu. Quran kah? Baca Quran. Saya suka dengar. Oh, dia kata, oh macam tu. Tak apalah kalau macam tu. Dia dengar-dengar kata anti ni suka dengar tu. Dia beralih ke anti tu, dia pergi sembang. Sembang saya Islam lah. Sembang Islam ni macam ni, sembang Islam macam ni, Islam ampun dosa. Sembang. Sampai satu hari, tuan-tuan takdir ni, anti ni beritahu dia apa? Dia kata, ni anak macam mana mau masuk Islam lah? Oh, subhanallah tuan-tuan. Dia terus ajak mengucap tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengucap macam tu. Mengucap macam tu. Dia balik tuan-tuan. Salih Syahmat. Berapa hari lepas tu, dia main-main tuan-tuan, dia tengok katil sebelah kosong. Katil sebelah dia kosong. Dia tanya kat mak dia, mak ni katil sebelah ni bagaimana? Aunty sebelah ni bagaimana? Dia kata, dah meninggal dah semalam. Subhanallah, ujung usia meninggal tuan-tuan dalam keadaan masuk Islam. Bersih daripada dosa, kosong, titik dosa pun tak ada. Di mana dia tuan-tuan? Syurga. Lepas tu ending kita tak tahu tuan-tuan. Subhanallah, Ustaz. Dan kita pun jangan duduk rasa selesa tuan-tuan. Guru saya cerita, ada seorang lelaki. Dia tuan-tuan, saya Syed Muhammad, geng orang masjid ni. Macam kita ni, orang masjid macam kita. Kemudian start buat bisnes. Start buat bisnes dan nak start create connection. Nampak pesan? Cari connection. Orang ni boleh buat connection. Orang ni boleh buat connection, orang ni bagi bisnes. Ada jumpa satu, seorang lelaki nak jumpa dia. Nak jumpa dia dekat disco. Ataupun nak jumpa dia dekat pub. Dia tak pernah pi, dia orang masjid macam kita tuan-tuan. Saya Syed Muhammad. Cuma main masjid pakai kopiah lah. Waktu tak pi masjid tak pakai kopiah. Macam kita juga lah. Kadang-kadang kepiah dia pun dia jadi apa? Dia jadi perisai kan? Kita dah silam sifat ni. Orang biasa lah. Pergi masjid pakai kopiah. Balik rumah pergi kerja rumah tak pakai kopiah lah. Orang tu kata, kalau nak jumpa saya boleh. Kita jumpa kat sini. Dia kata, saya tak biasa pergi tempat tu ni.
Alah, tak apa bisnes sekali-sekali. Main layu bukan nak minum pun. Ha, nak juga nak minum pun main lah. Dia duduk terfikir tuan-tuan. Pi tak ada apa, bukan nak pi buat apa pun. Pi sakat nak pi jumpa. Ha. Tak sakat nak pi, tapi jumpa pi. Dia pi lah. Pi disco. Dan rumah-rumah dia tak pernah pi. Hari tu masuk. Oh macam ni apa banyak. Tak apalah. Tapi duduk sembang-sembang. Duduk deal-deal apa semua tuan. Orang main hantar. Arak. Nak test. Yang ni kena minum nak bayar lah. Yang ni nak test free lah. GRO ni main tak. Nah, nah. Perempuan main tak. Dia punya promoter arak tu. Try minum, try minum. Baru punya apa semua. Dia tak pernah minum arak. Kawan yang duk deal dengan dia tu. Provok sikit lah. Ini mah, rapat. Nah, biasa ni. Ni biasa lah businessman semua duk buat macam ni. Nah, kita duk deal ni. Ada apa. Syaitan bisik sikit lah tuan-tuan. Mah. Lagi hang taubat. Ha, ni benda bersangkut, bukan sangkut dengan orang pun. Ha, minum hang sorang-sorang ni. So, lagi hang taubat lah. Entah lah, Syaitan. Ni nak deal close ni. Nanti hang dapat close deal ni, lagi hang pergi sedekah. Ha. Ni. Hang dapat close deal ni, hang dapat untung sikit, hang pergi wakaf, hang pergi sedekah. Bukan hang tak tahu jalan sedekah banyak. Ni tak ni? Allah ni maha pengampun kan? Inna Allah ghafurur rahim. Siap baca ayat ni kata. Ada fikulah itu ustaz baca lah satu hadis. Ustaz kata apa? Sungguhnya sedekah itu akan memadam dosa sebagaimana ayam padam api. Dengar tu. Lagi yang dapat dia ni habis sedekah. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan main-main. Tuan-tuan dengar waktu tuan-tuan duduk masjid. Tuan-tuan dengar ni tuan-tuan akan kata apa? Aku tak akan buat macam tu. Ya. Betul ya? Ni kita duduk masjid ni. Kita dengar cerita ni. Tuan-tuan duduk bayang lah. Kalau aku duduk tempat tu aku takkan minum. Ya. Betul tak ni? Sebab tuan-tuan tak duduk dalam momen tu. Kalau tuan-tuan duduk dalam momen tu, tuan-tuan dengan orang duduk depan ni, kita nak close deal dengan dia, dengan bisnesnya, dengan orang duduk semang ni, 3-4 orang ni duduk tengok kita, tuan-tuan sekalian. Waktu tu antara respect orang dengan orang hina kita sebagainya, tuan-tuan sekalian. Tak mustahil kita boleh buat benda tu. Betul tak ni? Ini tuan-tuan duduk macam ni, tuan-tuan sekalian, semang ni. Kita dengar kata apa? Ada orang 60 tahun buat ibadat kelop-kelop, jumpa dengan seorang perempuan, kemudian dia berzina. 60 tahun buat ibadat keluar-keluar dia berzina dengan perempuan tu. Dan akhirnya dia mati. Last dia tu mati dengan berzina tu. Cuma sempat sedekah aja sebelum daripada dia mati. Sempat satu sedekah. Sedekah tu Allah timbang lebih hebat lagi daripada zina tu. Alhamdulillah lah. Tapi nak cerita-cerita. Macam mana orang 60 tahun punya ibadat keluar-keluar lagi boleh berzina. Tuan-tuan, kita tak letak diri kita di tempat tu. Tu 60 tahun punya ibadat. Kita kadang-kadang punya ibadat ni. Kenapa ni? Dia mai duduk depan kita, pujuk-pujuk apa semua. Tak ada siapa tengoklah ni kita dua orang. Tak apalah sehari ni kita. Sehari ni no string attached. Mana orang pasang kampung kita kata. No string attached. Tak ada apa yang risau lah apa semua. Ni one off ya. Ni pandai-pandai lah. Taubat-taubat apa semua. Allah punya maha pengampun lah. Orang buat dosa lagi besar pada orang. 99 orang bunuh orang. Ha, itu dia buat keluar cerita tu. Ni. 99 bunuh orang sampai last dengan orang yang kata-kata dia bunuh 100 orang. Ini dalam perjalanan dia nak pergi ke tempat tu. Allah, malaikat kira-kira oh lebih sikit bahagian nak pergi belah baik tu. Masuk syurga dia. Allah, hang setakat sekali ni apa salah ha? Buah pergi ha? Syaitan pandai tuan-tuan. Dia teguk sungguh tuan. Cerita dia, dia teguk sungguh. Teguk-teguk sekali. Tahu dia main apa-apa. Alang-alang buah sekali. Buah pergi lah sekali. Yang tadi tester. Tengok lah. Kawan dia pula kata apa? Hang jenis mahal-mahal ni. Hang buh. Dua, tiga, dua tak mabuk lah. Ini dia panggil apa ni? Social drink lah. Ya. Tak tak? Social drink lah. Ya. Sebab kata apa? Hang buh yang jenis mahal-mahal ni tak nak mabuk lah. Hang buh yang jenis beer ke apa mabuk semua. Yang ni tak apa lah. Buh sikit. Kita dah halang-halang buh-buh biar sikit. Tuan-tuan. Dua, tiga cawan. Dua, tiga cawan kecil-cik tu. Dua, tiga cawan. Tuan-tuan tahu kenapa? Cardiac arrest. Kalau tu. Kena hak jantung. Serang jantung waktu tu. Tuan-tuan nasihat sempat. Heart attack. Waktu tu juga pup tuan-tuan. Pup kena. Waktu tu. Tuan-tuan mati. Mati. Yang saya nyokong masjid. Tuan-tuan jangan main-main. Waktu kita tak tahu hujung kita tahu mana tuan. Tak tahu hujung kita mana. Taubat lah. Taubat. Kita semua biasa buat silap tuan. Kita semua biasa buat salah. Masalah kita nak. Cuma saya risau satu benda je. Tuan-tuan tengok lah. Kita duk berasa macam kita, umat Nabi Muhammad ni Allah bagi apa tuan-tuan? Niat nak buat pahala ni Allah bagi pahala dah. Tengok ni. Niat nak buat baik Allah bagi pahala dah. Kalau dia buat baik dia boleh pi pahala sampai 10 kali ganda. Sampai 700 kali ganda. Kalau buat baik. Satu baik kita buat Allah bagi paling kurang 10 kali ganda.
Macam buat 10 kali. Ada pahala amal yang Allah kira sampai 700 kali ganda. Macam sedekah tu. Kalau dosa, umat Nabi Muhammad, niat nak buat dosa, Allah tak kira dosa lagi. Kalau buat satu dosa, buat satu jahat, Allah kira satu dosa. Tuan-tuan nampak tak dia punya betapa tak balance dia? Ha, tak balance lah. Buat satu baik sampai 10 pahala. Buat satu dosa, buat satu jahat, Allah kira satu dosa. Nak bagi sama jahat dengan baik tu, maksud dia tuan-tuan buat satu baik, tuan-tuan kena buat 10 jahat baru sama dengan satu baik tu. Tu ialah ni. Kamu faham tak cerita apa ni? Kan? Jadi logik tak kita pergi depan Allah tiba-tiba dosa banyak pahala sikit? Logik tak pergi depan Allah tiba-tiba dosa banyak pahala sikit? Mana logik? Sikit pun tak logik. Tapi masalah dia apa? Masalah penerimaan pahala ni atas ikhlas. Syarat Allah nak terima dua. Nak terima amal kita dua kata Imam Nawawi. Yang pertama ikhlas kerana Allah. Buat amal mesti ikhlas. Tak ada sebab yang lain. Allah terima apa? Allah terima amal. Amal boleh jadi sah. Tapi belum tentu Allah terima. Buat amal sah, sempurna, elok, cantik, cukup syarat, semua lengkap, sah. Tapi belum tentu Allah terima. Sebab dia mesti ada dua syarat. Syarat pertama, mesti ikhlas perbuatan itu kerana Allah. Tak ikhlas, tak terima. Naik, buat semayang tadi, naik, sampai langit pertama. Takabur, ada sikit takabur, turun balik, tak naik. Tahu tak? Kalau naik langit dua, langit tiga, langit empat, langit tujuh. Riaknya, rujuknya, sumahnya. Faham tak ni? Semua sifat mazmumah tu. Nak lepas tu. Habis semua enam tingkat lepas, ada satu lagi. Langit ketujuh. Ikhlas. Mesti ikhlas. Kerana Allah semata. Baru lepas langit ketujuh. Tuan-tuan boleh bayang tak? Daripada kita sembahyang subuh tadi ni, ni sampai ni lepas maghrib, sembahyang maghrib ni. Semayang subuh, qabliyah subuh, mayang duha, baca Quran, zikir, sedekah. Tentu agak yang banyak-banyak tu, mana betul-betul? Betul sampai ke langit tu. Yang tak ada riak, yang tak ada ujub, yang tak ada takabur, yang tak ada sumah, yang tak ada silap, yang tak ada apa ni. Yang sangat ikhlas. Tentu faham tak ni? Takut-takut duduk berasa macam ada semayang tapi tak ada semayang. Puasa macam banyak puasa. Bertahun-tahun dah kita puasa tuan-tuan. Takut pipi. Tak ada puasa. Ada sangkut. Ada yang tak ikhlasnya. Ada yang ada riaknya. Ada yang takaburnya. Ada apa. Tu faham tak ni? Kalau tang buat baik. Susah nak cari ikhlas. Tapi kalau buat jahat. Nampak macam ikhlas tu. Betul tak nak? Kita nak buat ibadat. Macam kena paksa. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak pergi semayang so. Bukak. Padahal 40 tahun dah semayang. Sampai orang suruh. Semayang. Sa'at. Tapi dalam buat maksiat, siapa suruh kita buat? Ada siapa paksa? Han buatkan cepat. Kalau han tak buat, aku tembak. Han buat cepat saja kalau ni. Mana ada orang paksa kita buat maksiat? Itu sendiri-sendiri buat. Ikhlas. Betul tak ni? Lepas tu kan buat ibadat, sembunyi. Nak dapat ikhlas dalam ibadat, ibadat-ibadat sunat lah yang fardu mengenai mayang-mayang di masjid. Sedekahnya, qiyamulainya, baca Qurannya, zikir. Siapa tak tahu pun tak apa. Sembunyikan dalam ibadat, baru dapat ikhlas. Tang ibadat nak tunjuk sangat. Tang maksiat, ikhlas, sembunyi. Sembunyi, siapa pun tak tahu dia buat. Jadi sifat ikhlas tu duduk kat ibadat ke duduk dekat maksiat? Cuba kita tengok. Sifat ikhlas tu duduk dekat maksiat ke duduk dekat ibadat ni? Nampak macam duduk dekat maksiat banyak pada ibadat. Dia tak ni? Tu yang saya takut apa? Pipi duduk berasa macam banyak sangat pahala amal. Tiba-tiba tak ada yang banyaknya maksiat. Pasal apa? Maksiat siapa pun tak suruh amal. Tapi yang buat. Walaupun nilai dah satu maksiat satu je. Satu maksiat satu je. Yang pahala ni nilai walaupun nilainya 10. Tapi satu pun Allah tak tengok. Faham tak? Tu kita risau. Sebab tu tuan-tuan. Kita nak buat macam mana? Kita semua biasa buat silap. Nak buat macam mana? Sebab tu taubat tuan-tuan. Taubat sungguh-sungguh. Taubat. Dan jangan bertangguh taubat. Salih Allah S.A. Muhammad. Salih Allah S.A. Muhammad. Allah sebut apa? Salih Allah S.A. Siru ala maghfiratim min rabbihim. Bersegeralah kamu untuk pengampunan daripada Tuhan kamu. Allah suruh cepat-cepat. Tak apa, saya pun suruh cepat. Yang pertama,
Sebab getaran dosa tu kita masih kita kita masih berasa waktu kita mula buat. Betul? Nabi kata apa? Kemaksiatan itu kamu merasakan gelisah dengan dia. Maksiat ni kamu merasa gelisah. Hati kita rasa. Bila kita buat maksiat ni hati kita berasa. Rasa gelisah, rasa gelisah, rasa berdebar, rasa takut. Ada. Tapi dia makin hilang kan. Tunggu esok dia hilang. Lusa dia hilang. Lepas tu dia makin hilang. Okay. Sampai satu hari kita tahu kita buat dosa tu. Tapi rasa dosa tu tak ada. Pasal apa? Pasal getaran tu makin hilang. Pasal apa hilang? Pasal ditelan waktu. Waktu berlalu. Tapi kalau tuan-tuan buat hari ni silap, tuan-tuan taubat hari ni, dia punya feeling taubat tu tak sama macam tuan-tuan taubat sebulan akan datang. Faham tak ni? Tak sama macam taubat 10 tahun akan datang jauh lagi. Ha. Faham tak? Sebab tu cepat-cepat taubat. Tempat duduk berasa lagi. Yang kedua, pasal apa kena cepat-cepat taubat ni? Sebab tak tahu nyawa nak sampai hukum tu bila. Saya sepatutnya operation hari ni tuan ni. Pagi tadi sepatutnya masuk bilik operation lah. Pagi tadi. Semalam ni kena dah check in lah dekat Kedah Medical Center. Dah siap-siap apa semua. Saya ni penakut sikit sebab ni. Takut lah macam tu. Seram sejuk, seram sejuk. Tiba-tiba tuan-tuan pukul 2 pagi dapat berita. Apa ni, Pak Mentua saya meninggal. Dia pergi ziarah menantu dia dekat Terengganu. Dia duduk Pahang. Pergi Terengganu meninggal dekat sana. Dekat rumah. Saja semangat. Duduk sakit lama dah. Yang duduk sakit teruknya lebih mak saya tu daripada dia. Ha, siapa? Tapi Yusuf Iman tuan. Saya pun tanya, saya pun, oh tak buat macam mana. Terpaksa lah tangguh. Jadi tu yang mai kuliah hari ni. Cerita dah ke tidak cuti dah hari ni. Saya Iman tuan. Pergi lah. Pergi sampai ke Kuala Terengganu tu. Lepas tu pergi tanya mereka semalam. Macam mana meninggal tu macam mana? Dia duduk elok-elok. Tak ada apa. Nak kata duduk hari tu, waktu dia sakit sungguh lah. Waktu dia kena macam mana teruk itu potong kaki dah sebab. Tapi okey lah, lepas tu recovery lah. Dia duduk macam biasa lah, makan macam. Tak ada apa, tak ada tanda-tanda sakit teruk. Semalam, tengah-tengah malam tu, pukul 12.30 tu duduk. Dia duduk main sesak nafas tu. Lepas tu duduk gelisah-gelisah. Dia duduk gelisah, duduk tak kena baring, tak kena. Duduk sakit, senak perut, sakit pergi tandas, tak boleh nak berak. Sakit rasa nak termuntah, tak boleh nak. Macam tu duduk gelisah-gelisah-gelisah. Aku ni macam apa ni, apa-apa siapa aku ni. Tuan-tuan pun collab. Collab-collab bawa pergi klinik, bawa pergi dekat pusat kesihatan. Doktor cek-cek tengok lah. Tak ada lah, meninggal dah. Senang lah tuan-tuan kutu ya. Padahal esok ni, hari Rabu ni, esok. Esok cadang nak balik ke kampung dia, balik ke Pahang. Nak cerita tuan-tuan, dia main macam tu ya. Tak expect. Semua unexpected. Tuan-tuan, saya simak. Jadi subhanallah, simak. Dah buat macam mana? Taubat, taubat. Ya semua kita buat dosa, taubat. Jangan tangguh sebab kita tak tahu kita nak mati bila. Dosa ni Allah tunggu ya tuan-tuan. Tunggu kita nak minta ampun. Tunggu Allah tunggu nak ampun dosa kita ya tuan. Allah tunggu nak ampun dosa kita. Rendang kita ni. Sampai kita, Allah punya sayang kat kita lah tuan-tuan. Allah punya sayang kat kita. Tahu. Kita buat silap. Dia suruh kita minta ampun. Istighfar. Istighfar. Istighfar lah. Minta ampun lah. Oh istighfar pun tak buat. Susah. Tuan-tuan istighfar tak hari ni? Saya tanya. Istighfar tak ni? Istighfar. Bila? Pahal mayang tak ni? Tahu tu ya? Kita istighfar lepas sembahyang tau pasal apa? Padahal kita sembahyang tau. Kita buat baik, Allah ampun dosa tau tak? Sembahyang tadi Allah ampun dosa. Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu bihi hasanatan wa mu'anna bi sayyi'atin wa rafa'a bi darajatin. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah dengan satu sujud melainkan setiap sujud Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Sembahyang tadi Allah ampun dosa. Takbir tu Allah ampun dosa. Tahmid dalam sembahyang tu Allah ampun dosa. Tahlil lah semayang tu, Allah ampun dosa. Selawat lah semayang tu, Allah ampun dosa. Baca doa lah semayang tu, Allah ampun dosa. Baca Quran lah semayang tu, Allah ampun dosa. Baca Fatihah. Semua yang, amalan yang kita buat lah semayang tu, semua mengampunkan dosa. Tapi pasal apa lepas semayang kita istighfar? Pasal apa? Kita istighfar lepas semayang tu untuk kecacatan dalam semayang kita tu. Tak ni? Mayang aku tak elok lah tadi. Patutnya aku bagi 100% tapi 50% pun tak dapat rasa. Kita pun tahu semayang kita dia macam mana. Sebab tu lepas semayang kita istighfar. Yang kita istighfar tadi untuk semayang kita tadi ni. Nu yang dosa kita yang tengok aurat orang. Nu dosa kita yang kita pernah buat dulu ni. Dosa kita yang bercakap pasal orang. Dosa kita yang buat apa yang kita buat sepanjang hari kita ni. Bila istighfar? Nu yang semalam tu. Nu yang sebulan lepas tu. Nu yang waktu kita umur 20 tahun tu. Tu bila nak istighfar tu. Bila nak istighfar tu. Tak pernah istighfar tuan. Tuan-tuan tahu tak Nabi SAW menangisi dosa dia. Walahan Nabi tak ada dosa.
Allah ampun dosa Nabi dulu, sekarang, future akan datang. Nabi terhindar daripada dosa. Ditanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, momen mana yang kamu ingat sangat tentang Nabi SAW? Aisyah tunduk. Aisyah dah fikir. Momen mana yang ingat sangat ni? Momen yang ingat sangat tentang Nabi. Semua momen indah. Semua waktu dengan Nabi SAW indah. Tapi duk fikir, mana saya nak cerita ni? Oh, satu malam. Satu malam saya tidur dengan Nabi SAW dalam satu selimut. Tiba-tiba Nabi minta izin untuk qiyamul lail. Sayyidina Aisyah kata apa Rasulullah? Nabi minta izin nak bangun qiyamul lail. Ha ni kat Simat. Aisyah kata apa? Salat Al-Sayyid Muhammad. Dia kata, aku ni lebih selesa, aku lebih seronoklah kalau kamu di sisi aku, ya Rasulullah. Tapi apa yang kamu suka, itulah yang aku suka, ya Rasulullah. Silakan. Nabi SAW bangun. Tuan-tuan, Aisyah kata, aku tengok Nabi SAW dalam ibadat dia, dia menangis sampai basah janggut dia. Dia punya menangis dalam dalam qiyamulail tu, basah janggut-janggut dia. Macam mana orang menangis sampai basah janggut tu? Tak pernah nak menangis sampai basah janggut. Tak pernah kan? Tapi Nabi menangis sampai basah janggut-janggut dia ni. Menangis sungguh-sungguh dia menangis. Kemudian, Salih Asim Muhammad, Nabi SAW menangis lagi, kata Aisyah. Sampai basah ni, pangkuan dia ni. Paha dia ni basah. Kemudian Nabi SAW menangis lagi. Sampai basah tempat sujud dia. Subhanallah. Tu punya menangis tu. Tuan-tuan maksudnya siapa? Kita tak pernah menangis tentang dosa kita. Pasal apa kita tak menangis tentang dosa? Pasal apa kita tak menangis? Tuan-tuan. Pasal kita tak rasa berdosa. Kita tahu tak kita ada dosa? Tahu. Kita tahu tak kita buat silap? Tahu. Tapi siapa kita tak boleh menangis? Sebab kita tahu kita buat dosa. Tapi kita tak berasa dosa kita tu. Kita tak berasa. Pasal apa kita tak berasa berdosa, tuan-tuan? Sebab kita dah tenggelam dalam dosa. Faham tak? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas, sahabat yang terakhir. Sahabat yang paling akhir kali hidup. Tak ada lah sahabat lepas dia. Maksud sahabat ni sahabat yang pernah jumpa dengan Nabi SAW. Orang yang pernah jumpa Nabi, dia panggil sahabat. Orang yang tak pernah jumpa Nabi, tapi pernah jumpa sahabat, dia panggil tabi'in. Anas bin Malik, dia muda. Waktu Nabi SAW hijrah, usia dia lebih kurang 9 tahun. Gitu. Mak dia hadiahkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi doa kepada Anas bin Malik dengan dua doa. Apa dia? Salih Zaman. Ya Allah, engkau murahkan rezeki dia. Ya Allah, engkau panjangkan usia dia. Yang tiga doa. Engkau banyakkan anak-anak dia. Engkau murahkan rezeki dia. Engkau panjangkan usia dia. Di hujung usia dia, tuan-tuan, anak-anak dia, anak-anak cucu dia sekitar 110 orang lebih kurang itu. Ramai anak, anak cucu dia, keluarga dia. Dia tanam apa, dia ada kebun anggur. Kebun anggur dia berbuah sepanjang tahun. Orang buah musim, dia berbuah saja. Orang Allah berkat doa Nabi SAW. Dan yang ketiga, panjang usia dia. Usia dia tuan-tuan lebih 100 tahun. 100 tahun usia. Bila sampai 100 tahun tu, dia hidup tu, tak ada siapa dah sahabat yang hidup. Tinggal dia seorang eh. Yang lain semua tinggal tabi'in ni. Tinggal tabi'in. Tuan-tuan, waktu tu dia kata apa? Satu perkataan dia. Dia kata, kami zaman para sahabat, zaman Nabi dan para sahabat dulu, kalau kami buat dosa, kami rasa macam kami duduk di pinggir gunung dan gunung tu nak jatuh timpa kami. Tu kalau kami terbuat dosa. Sama sahabat. Sekarang ni, sekarang tu bila? Dia duduk hidup lagi. Dia duduk ada lagi. Yang duduk ada tu tabi'an yang pernah tengok Nabi, dah pernah tengok sahabat Nabi SAW ni. Duduk ada ni. Baru saja ni. Tentang maksud siapa? Dia kata apa? Zaman ni, orang kalau buat dosa, dia rasa macam lai rambut, sehelai rambut yang nipis tu je. Terfaham tak? Maksud dia apa? Tak rasa apa. Selai rambut tu tak rasa apa. Dalam satu riwayat sebut, rasa macam lalat hinggap di hidung lalu buat begini. Siapa? Orang munafik. Orang munafik rasa langgap hilal buat dosa, rasa macam langgap apa lalat hinggap di hidung buat itu. Kita ni berapa ribu tahun lah. 1,000 tahun lebih lepas Nabi SAW ni. 1,000 tahun lebih selepas zaman Sayyidina Asna Anas bin Malik radhiyallahu an. Lah ni tuan-tuan rasa apa? Tak rasa apa tu. Rambut pun tak berasa, lalat pun tak berasa.
Faham ni? Sebab tu tak boleh menangis. Tak boleh nak keluar air mata dengan dosa. Allah. Tuan-tuan buat macam mana? Nak kena minta ampun tuan-tuan. Nak kena taubat semua. Tapi tak istighfar pun. Tahu dosa. Tak istighfar. Habis tu tak Allah buat macam mana? Allah bagi lagi kat kita ni. Kamu buat baik. Allah ampun dosa. Kamu buat baik. Allah ampun dosa. Ittabi'as sayyi'ata hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kemaksiatan yang kamu buat dengan kebaikan. Yang kebaikan ni akan memadamkan dosa kamu. Lebih banyak buat ibadat sikit. Cukup Quran banyak sikit. Kok tak berasa macam dosa tu. Nampak ni kita nak istighfar tu. Tak apalah buat ibadat baca Quran. Baca Quran sikit. Huruf-huruf tu Allah ampun dosa. Lepas tu. Semayang sunat banyak sikit. Semayang sunat. Sebab semayang sunat kita tu Allah ampun dosa. Pergi masjid banyak sikit. Pergi banyak jalan ke masjid. Allah ampun dosa. Salih Azim Muhammad. Sedekah banyak lagi. Sedekah banyak sikit tu. Allah ampun dosa. Allah ampun dosa. Allah ampun dosa. Ampun dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Tak pasal apa dosa kecil Allah ampun. Pasal dosa kecil ni. Dosa kadang-kadang buat tak perasan. Tapi dosa besar. You have to be responsible. Dengan benda yang kamu buat. Tengok ni. Dosa besar. Kena bertanggungjawab. Lepas tu dosa besar. Dia syarat dia lebih sikit. Kena istighfar. Kena minta ampun. Kena berhenti buat maksiat. Jangan azam tak mau buat lagi. Kalau dah buat dah. Jangan menyesal dengan apa yang kita pernah kita buat. Sangkut dengan orang. Pergi selesai dengan orang tu. Itu syarat taubat nasuhah untuk dosa besar. Dosa kecil. Ni Allah duk ampun. Ampun. Tapi ibadat pun tak banyak juga. Dalam duk buat ibadat tu. Buat maksiat lagi. Dalam buat ibadat tu. Buat maksiat lagi. Kita buat macam mana? Tengok ni. Orang duk tanya. Macam mana Sayyidina Ali saya ni. Istighfar. Istighfar. Saya buat lagi. Istighfar, istighfar. Sekejap buat lagi. Istighfar, istighfar. Sekejap buat lagi. Tahu buat dosa. Esok buat lagi. Tahu buat dosa. Ya Allah, silap saya. Esok buat lagi. Kita lah dah. Macam tu lah. Tengok ni. Kamu tak mengaku lah. Baik-baik makan wali-wali apa sini. Tengok tuan. Kita macam tu. Nampak macam mana? Nampak macam mana? Habis tu nampak macam mana? Pintu taubat masih terbuka. Sampai bila? Sampai nyawa sampai. Alhamdulillah. Nampak macam mana? Buat baik. Tahu tak Allah buat apa balik kita? Allah bagi sikit ujian. Pasal apa ujian Allah bagi? Nak ampun dosa. Tak ni sempat. Allah bagi demam sikit. Allah ampun dosa. Allah bagi sakit sikit. Ingat dosa hang buat tu. Allah ampun dosa. Maaf ni sempat. Ha, kayu basikal jatuh. Wah, tu adalah satu dosa. Kayu laju-laju tak jatuh. Turun bukit tak jatuh. Naik bukit pun tak jatuh. Hari tu naik pelan-pelan je. Puh jatuh. Jatuh-jatuh putih dengan orang ligamen lutut rumah putih. Padam kan. Tak tergelak sebab. Pasal apa? Ada dosa buat tau. Allah nak peringat. Nak ni? Ada dosa buat tu. Allah nak peringat. Taubat cepat. Tu yang sakit tu. Tertusuk duri sikit je. Tengok kata Nabi SAW. Itu pun akan mengampunkan dosa. Allah punya sayang kat kita. Punya sampai tak mau pi depan Allah sebab ada dosa. Itu. Sampai Allah sampai kata. Kalau ada manusia yang langsung tak buat dosa dah. Tak ada siapa dah buat dosa dah. Allah akan gantikan dengan orang yang baru yang akan buat dosa. Pasal apa? Pasal Allah nak dengar kita punya pengampunan. Allah nak dengar kita minta ampun. Dan Allah ni seronok bagi pengampunan. Ha ni. Buat dosa. Ustaz Jumat. Nak buat macam mana? Tahan, tahan. Tak mau buat lah tak buat. Buat juga. Tak mau. Tu yang duduk main masjid tu. Pasal apa? Pasal tak mau dosa. Dia duduk kawan dengan orang baik-baik pasal apa? Pasal tak mau buat dosa. Yang duk buh ketayak atas kepala ni pasal apa? Pasal tak mau buat dosa. Tu yang duk punya duk jaga tu. Tapi buat juga. Buat tak? Buat juga. Pasal apa? Manusia nak buat macam mana? Syaitan, tuan-tuan, kita ni musuh. Kita duk dengan kita. Dua ni. Satu syaitan. Satu nafsu. Duk dengan kita. Nak buat macam mana? Tu pun Allah duk tunggu apa? Tunggu minta ampun. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak anda mesti buat silap. Khairun qata'in at-tawabun. Yang paling baik daripada kalangan orang yang buat silap ni ialah orang yang bertaubat atas dosa. Kita buat dosa, kita minta ampun ke Allah. Minta ampun tu, Allah ampun dosa, Allah bagi pahala lagi ke atas. Subhanallah. Sampai bila nak taubat ni? Sampai nyawa sampai ke halqum. Nah, saya simak. Baik. Kemudian, salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang berikutnya, dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat. Yang kedua, Allah tak terima lagi pengampunan dosa dia bila? Bila matahari dah naik dari sebelah barat. Ditutuplah pintu taubat. Yang tu, tuan-tuan fahamlah yang tu. Seperti yang tersebut pada dua hadis yang lalu, dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu,
Nescaya sah ia dan tak dapat tidak daripada diterima akan dia. Kalau cukup semua syarat yang kita bincang itulah. Ustaz Jemaat nak berhenti buat maksiat azam, tak mau buat lagi. Menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Kalau ada bersangkut dengan orang, dipulangkan balik. Nabi minta ampun pada orang yang kita buat zalim tu. Cukup semua syarat tu, maka sahlah taubat dia. Dan mau tak mau, nanti Allah akan terima. Katanya Ustaz Jemaat. Tidak dapat tidak, pasti akan diterima akan dia oleh Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Maksudnya, dan adalah Allah jua, Allah Ta'ala jua yang menerima ia akan taubat daripada hambanya. Surah Ash-Shura ayat 25. Allah sebut, dan dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hamba dia yang bertaubat. Ini janji Allah. Allah kalau janji dia buat, dia bagi. Nah, Allah janji kita nak terima taubat kita, kalau kita taubat, Allah akan bagi. Taubatlah tuan-tuan, saudara-saudara. Kita taubat. Nah. Dan bermula doa dengan menerima taubat. Salih Ahmad. Macam mana doa untuk supaya Allah terima taubat kita? Doa dia. Macam mana? Allahumma taqabbal taubati. Doa dia. Allahumma taqabbal taubati. Ya Allah, engkau terimalah taubatku. Allahumma taqabbal taubati. Ya Allah, engkau terimalah taubatku. Artinya, hai Allah, terima olehmu akan taubatku. Adalah ia kerana ketiadaan sallallahu alaihi wasallam Muhammad diyakinkan akan cukup segala syarat taubat itu. Inilah perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari dan berkata Imam Al-Haramain dan Al-Qadhi bahwasanya diterima taubat itu dengan dhan jua. Baik, saya simak. Nah, pasal apa doa tu Allahumma taqabbal taubati? Pasal apa minta macam tu? Minta sebab kita takut dalam keadaan kita bertaubat, syarat-syarat taubat tu tak cukup. Allah suruh menyesai dengan apa yang kita pernah kita buat. Tuan-tuan, dalam syarat taubat yang paling susah kali menyesai. Syarat pertama, berhenti buat maksiat. Tak buat dah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita semua ni yang duduk depan saya ni. Kadang-kadang dosa kita buat tuan-tuan sekalian, subhanallah, Allah tak tunjuk ya. Tapi kita tahu apa kita buat kan. Ada depan saya ni orang pernah berzina. Ada. Ada dengan kita tuan-tuan pernah minum arak, teguk arak lu. Ada. Ada kita ambil benda haram tuan-tuan sekalian, Mas Ahmad. Ada. Ada. Tapi tak buat dah. Pasal apa tak buat dah? Dah nak berubah jadi baik, Ustaz. Cukuplah yang lepas-lepas lah. Saya nak berubah jadi baik, Ustaz. Saya nak jadi baik, Ustaz. Saya tak buat dah. Berhenti. Berhenti dah. Berhenti dah. Sampai lah ni. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Ada dah. Azam tu ada dah. Azam tu ada dah. InsyaAllah, Ustaz, saya tak buat lagi dah, Ustaz. Benda-benda tu. Tak pergi lah. Tempat tu pun saya tak pergi, Ustaz. Kalau pergi tempat tu, saya lagi teringat nak buat pula. Dengan geng-geng orang-orang yang kawan-kawan macam ni pun saya tak kawan, Ustaz. Pasal apa? Saya kawan ni pun saya buat juga, Ustaz. Saya tahu tahap-tahap saya dekat mana. Tu bersud nampak azam kesungguhan tak mau buat lagi dah. Ada. Yang ketiga ni payah, tuan-tuan. Tahu apa dia? Menyesal. Menyesal ni susah. Sebab kadang-kadang duduk seorang-seorang teringat balik benda kita buat dulu, tuan-tuan sekalian. Subhanallah, dia seronok. Faham ni? Dia boleh senyum seorang-seorang. Hai abang, senyum apa ni? Tak ada apa. Dia teringat balik ni, flashback balik benda apa dia buat. Tuan-tuan, tambah-tambah dengan orang yang halal untuk kita lah ni, yang dulu dia haram. Waktu ni kita tak berasa, tuan-tuan, apa yang kita buat dulu. Ada kita ni, di kalangan kita ni, kita yang berkahwin dengan girlfriend kita dulu. Ada kita ni yang kahwin dengan girlfriend kita dulu ni. Sekarang ni dia halal untuk kita. Memang dia halal lah. Tapi sebelum kahwin tu, dia halal tak? Dia halal tak? Dia kutanya ni, apa tak mau jawab ni siapa ni? Lain macam yang muhasabah nampak gaya ni. Sebelum kahwin dia halal tak? Tak tuan. Waktu kita bertunang dengan dia halal kita tak? Tak. Ada tak kita waktu bertunang dulu kita keluar dengan dia? Ada. Ada tak waktu kita bertunang dulu kita pegang tangan dia? Kita cium dia tuan-tuan. Salih Syed Muhammad. Ha, ni. Ada dengan kita dulu waktu bertunang tu dah tidur lah dengan tunang kita tu. Faham tak ni? Salih Syed Muhammad. Dan dia berasa macam tak ada apa. Lah ni dia tak buat dah tuan-tuan. Dia halal lah dengan isteri dia tu. Tapi dia pernah dah terfikir apa yang dia buat dengan isteri dulu tuan-tuan. Satu maksiat dulu. Tak tuan-tuan. Kalau dia buat dengan orang lain mungkin dia berasa tu salah. Tapi dia buat apa? Ni dengan isteri dia. Dulu isteri dia.
Lah ni isteri aku kot. Tetap tak mengawal, walaupun dia tu isteri kamu sekarang ni, dan dia halal untuk kamu sekarang ni, tetap benda yang kamu buat dulu sebelum kahwin itu tetap dosa. Dan kena bertaubat lah. Kena dapat nasuhah dah. Tambah-tambah berzina tuan. Lagi besar dosa. Faham tak macam mana? Habis tu, bila dia jadi isteri kita, kita tak berasa urgensi untuk kita bertaubat. Sebab apa? Sebab kita rasa macam tak ada apa. Faham mana? Ha, kau ingat tu? Kadang-kadang benda-benda macam tu yang miss out. Kita duduk seorang-seorang, teringat balik. Jumpa geng-geng sekolah dulu. Balik raya, pi reunion, sembang minum teh tarik, sembang. Sembang selalu pasal apa? Pasal benda jahat. Kita duduk buat dulu sama sekolah. Mana tu? Kita ponting sekolah sama-sama. Mana ni? Panjat pagar. Lalu masuk bawah longkang punya keluar. Tu kedai mamak manikam tepi tu. Kedai India manikam tu lapak kita beli rokok. Lu ingat tak? Mana ni? Mana ni? Naik motor sama-sama pi ni semua sembunyi kat satu tempat lah hutan apa sebagainya baru ni. Kami kawan saya duk kayuh basikal. Sampai-sampai dekat tepi hutan tengok ada motor. Motor ni jiran kami dekat madrasah tu dah masuk nak masuk madrasah jumpa rumah dia tu ada motor dia sebiji tu. Kata, "Oi, dia ni main mana duk dalam hutan ni? Siapa mancing ke apa panggil? Oi, panggil, panggil." Panggil nama dia lah, lagi sebut nama ni masuk video ni keluar ke dia pula dia tu. Tukar pergi lama dia, panggil dia, "Din, Din. Oi, Din, ada. Oi, Din. Mana Din ni? Din, buat apa ni?" Panggil, 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 tak dengar. Senyap. Nampak motor pun parking tepi jalan, ambil pelepah apa ni, pelepah kelapa sawit tu, bubuh-bubuh kat atas motor tu, lain macamnya parking ni. Lepas tu dia pun kayu-kayu basikal, balik-balik rumah, balik-balik rumah tanya. Sampai rumah, eh, tengok dia duduk depan rumah. "Eh, pergi mana tadi? Balik cepat sangat, tak saya angku perayu basikal, nampak hang duduk kat situ. Ha, buat apa kat situ dia? Hutan, duduk dekat hutan tu." "Hutan mana? Aku balik baru balik kedai ni. Hutan mana? Dah nampak motor orang kat hutan tu. Motor tu aku, anak aku bawa. Dia pergi mana?" "Pergi sekolah." Lagi ni anak pinjam anak pinjam motor bawa pergi sekolah. "Sekolah apa dekat hutan tu?" "Ah, budak celaka sungguh dia tak motor bro pergi cari pula." Tu perangai kita buat tu. Kita pun ni buat perangai tu lalu tuan-tuan sekalian, subhanallah. Ha ni, pi mana ni? Pi tuition. Ya banyaklah punya tuition. Dan ni, kita perangai gitu dulu. Bila jumpa geng sekolah, duk cerita apa? Cerita kita punya duk buat program macam tu lah dulu kita perangai kan. Dan benda-benda yang kita duk cerita kat tuan apa? Maksiat yang pernah kita buat. Dan ni, hang keluar dengan girlfriend hang dulu, mana girlfriend. Kita duk bersembang gelak kakak-kakak ni macam tak ada silap pun kan. Tuan ni, macam tak ada silap. Walah dosa tak? Dosa tuan-tuan. Subhanallah. Dan kita duk flashback balik dosa saya kata buat. Sampai ke tahap dia main lah hati kita. Tahu kita kata apa? "Kalau aku tahu nak dia baik guna ni, aku buat pergi lebih sikit tak apa dulu." Faham tak ni? "Kalau tahu dia baik guna ni, buat pergi lebih sikit tak apa dulu." Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Maksudnya kita tak ada sifat yang nama dia penyesal. Tapi kita nak taubat tuan-tuan. Sebab nak dapat penyesalan tu sangat susah. Tahu pasal apa susah? Pasal sedap. Maksiat ni sedap tuan. Dia sesuai dengan nafsu. Faham ni? Sebab tu jangan mula, ulama kata. Maksiat jangan mula. Dan mula susah nak tinggal. Tahu pasal apa susah nak tinggal? Sebab tu, meninggalkan maksiat yang belum pernah kita buat itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat yang pernah kita buat. Orang yang tak pernah buat, so jangan buat tak apa tuan. Kita tak bisa minum arak. Kita tak tahu arak tu rasa macam mana. Lepas tu, so tinggal senang tuan. Tengok arak ni. Duduk botol arak duduk sebelah sini, Coca-Cola sebelah sini. Tu macam Coca-Cola pun tak mahu pegang lah. Tak boleh duduk tepi. Faham ni? Ambil-ambil tuan sekalian. Ada Coca-Cola sebelah ni, ada ni apa, beer buka kat sebelah ni. Dia tak sedang-sedang, dia ambil-ambil dekat freezer tu, lak kat baju dia. Lalu tengok, ayak arak. Macam mana usah ni nak kena samak kat baju saya ni? Punya ambil terang tu. Pasal apa? Tak pernah minum. Padahal bukan ada pun yang najisnya ayak dalam tu, yang tin tu bukan najis pun. Ha, tapi nak abang dah, kita tak pernah sampai jadi macam tu. Ha, tengok babi. Ha, ni. Isteri saya waktu mengandung tu. Lalu kat tepi kedai. Bak kutih. Ya. Sebut je kadang. Tu. Apa dia tu? Bak kutih. Muntah lalu. Lah kereta dia muntah. Kita punya lah subhanallah. Dengan babi ni Allah tak boleh pergi langsung. Ada orang yang pernah makan.
Ha ni kawan-kawan dia yang berhijrah dah lah ni jadi baik dah dulu, geng-geng yang tak apa nak. Ni dah babi makan. Makan Zat. Sedap oh Zat. Sedap pula dia. Zat. Manis-manis sikit. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian semua. Oh dua. Meninggalkan maksiat yang belum pernah buat itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat daripada kan biasa buat. Atau jangan buat maksiat. Faham tak maksud semua? Baik tuan-tuan sekalian. Jadi dalam kita nak bertaubat tu, kita tahu susahnya nak dapat kesempurnaan taubat tu. Padahal kita nak taubat. Tak mau dah Ustaz. Tapi hati ni masih duk berasa lagi sedap, duk berasa seronok sampai ulama kata apa? Siapa yang mulut melafazkan istighfar tapi hati masih merasakan kelazatan maksiat yang pernah dia buat, ketahuilah dosa dia masih belum diampunkan. Kita takut, oh macam tu Allah tak ampun dosa. Tapi takut lagi Allah tak ampun dosa, takut. Ya Allah, macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak buat ni? Takut sekali Allah tak ampun dosa. Takut. Lepas tu kita doa apa ni? Allahumma taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubat aku ni. Nah, menurut pendapat Abu Hasan Al-Syari, dia kata apa? Tak cukup yakin segala taubat syarat. Nah. Pasal apa doa tu? Imam Abu Hasan Al-Syari dia sebut, pasal kita takut sekali kita tak dapat kesempurnaan taubat tu. Sebab tu doa yang tu. Manakala Imam Haramain dan Al-Qadhi berpendapat, taubat itu diterima walaupun hanya dengan dhon. Taubat ini diterima dengan dhon jua. Dhon apa ni? Sangka pada Allah. Sangka baik dengan Allah. Bila kita minta ampun, sangka baik dengan Allah. Allah terima taubat sebab Allah janji Allah akan terima taubat kita. Sangka baik dengan Allah. Jangan duduk, ya Allah, Allah tak terima lah taubat aku ni, Allah tak terima taubat macam mana Allah. Duduk menangis malah, ya Allah, Allah tak terima taubat aku ni, ya Allah. Dhon. Aku atas sangka hamba ku kepada dia, Allah kata. Aku ni atas sangka. Kalau sangka baik ke Allah, Allah baiklah kat dia. Faham tak nak cakap? Habis apa tanda dia Ustaz? Tanda dia kita hilang keinginan nak buat maksiat. Itu tanda Allah terima taubat kita. Specifically, kita buat satu benda. Kemudian kita bertaubat dengan dosa tu. Antara tanda mula dia apa? Kita dah tak teringin nak buat balik dosa tu. Tak teringin lah. Dihilang keinginan. Itu tanda pertama bahawa dosa kita diampunkan. Yang kedua, kita dia bertambah seronok nak buat ibadat. Tambah seronok nak buat ibadat. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bermula ini taubat orang Islam. Adapun taubat kafir dengan masuk Islam, maka diterima akan dia dengan putus, dengan dalil yang putus, dengan ittifaq ulama, salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang duk cerita pasal taubat tadi ni, orang Islam ya. Taubat orang Islam. Taubat orang kafir yang masuk Islam, habis, selesai. Satu dosa pun tak ada lah. Salih alaihi wasallam. Allah menegaskan, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, sekiranya mereka berhenti daripada kekufurannya, berkata olehmu bagi mereka yang kafir, jika berhenti mereka itu daripada kafir dengan masuk Islam, nescaya diampuni segala bagi mereka itu akan barang yang terdahulu daripadanya segala dosa mereka itu. Surah Al-Anfal ayat 38. Allah kata, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, katakan siapa? Katakan orang kafir itu. Nah, sekiranya mereka berhenti pada kekufuran mereka dan akhirnya mereka masuk Islam, nescaya akan diampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Nah, seorang sahabat Nabi tuan-tuan, nama dia Wahsy. Wahsy ni siapa? Wahsy ni dia telah membunuh kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah ni Nabi sayang sangat kat dia. Dialah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kena hina dekat dengan Kaabah tu, dia mai waktu tu dia tak Islam lagi. Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Orang kata, "Nu tengok anak menakan hang kena apa noh. Orang duk hina dia dekat Kaabah." Dia pi, dia bukan Islam. Dia mai-mai, dia ambil apa ni, Saidik Sayyid. Dia punya anak panah dia ni, Hamzah ni dia cekap mana. Dia ambil busur panah dia tu, dia ketuk-ketuk kepala Abu Lahab. Kok-kok Abu Jahal ketuk-ketuk. Salih Allah Sayyid Muhammad, Abu Jahal. Dan orang-orang musyrikin. Dia kata, hampa dah buat apa ke anak saudara aku ni? Hampa tahu tak ni? Kata, aku ni dah ikut dia ni. Waktu tu dia tak ikut Islam lagi. Tapi dia tengok orang buat kat Nabi SAW, dia tak boleh tahan. Dia kata, dia beritahu. Kata, aku ni dah ikut dia dah ni.
dia tu orang kehormat, orang hormat kat dia, maka orang lain pun dia mau lepas diri daripada dia. Nabi SAW sangat sayang kat dia. Dalam perang Badar, Hamzah telah bunuh salah seorang daripada pimpinan Quraisy, pak saudara kepada Hindun, isteri kepada Abu Sufyan bin Harb. Selepas daripada Abu Jahal dah mati, Abu Lahab mati, Abu Sufyan naik jadi pimpinan Quraisy. Hindun dia sangat memusuhi Hamzah. Dan dia beritahu dekat salah seorang daripada hamba yang duduk dekat Mekah tu, nama dia Wahsy. Wahsy, kalau hang boleh pi bunuh Hamzah, aku akan bebaskan kamu dan bagi harta kat kamu untuk mula penghidupan yang baru. Wahsy ni tak ada masalah apa dengan Hamzah, tak ada masalah dengan siapa-siapa. Dia pi bunuh tu sebab dia nak dapat pembebasannya. Lalu dalam perang Uhud, Wahsy pi dengan matlamat satu je, nak bunuh Hamzah. Dia tak nak target yang lain. Dia bawa tombak dia. Dia kata, aku tunggu je waktu untuk aku bunuh Hamzah. Waktu semua orang duk perang bunuh orang, dia tak kisah pun. Dia duk tunggu yang tu je. Bila aku tengok Hamzah berpaling, beralih saja ke arah aku, aku baling tombak aku. Cuk. Kena di bawah pusat dia. Kena bawah perut dia dan terburai perut dia. Lalu Hamzah pun jatuh. Hamzah mati. Bila Hamzah syahid, dia pun pi. Dia pi jumpa Hindun, dia dapat pembebasan, dia dapat harta, kemudian dia pun lari. Dia pi. Bebaslah dia. Tuan-tuan, waktu Nabi dah Fathul Mekah, dah pembuatan kota Mekah, dia tak boleh senang duduk, dia tak senang duduk. Dia nak pi juga. Salih Allah S.W. Muhammad. Akhirnya, dia pi berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan dia nak masuk Islam. Salih Allah S.W. Muhammad. Nabi SAW sebut dekat dia, Qulil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai kepada orang kafir yang sekarang mereka berhenti daripada kekufurannya, saya akan diampunkan dosa sudah lalu. Allah ampun dosa. Tapi subhanallah tuan-tuan sekalian, ini salah satu ayat yang dibacalah. Ayat yang berkait dengan saya sekalian orang masuk Islam kemudian diampunkan dosa-dosa dia. Cuma satu je. Nabi SAW tak mampu nak pandang wajah Wahsy. Tak mampu nak tengok wajah Wahsy. Pasal apa? Kalau tengok wajah Wahsy dia teringat Hamzah. Tak boleh. Tengok wajah Wahsy teringat Hamzah. Tak boleh. Akhirnya Ustaz Syamad, Wahsy ni dia, ni kata dah lah, dia dah taubat lah. Dia sungguh-sungguh nak buat Nabi. Nabi. Tapi Nabi tak boleh nak tengok muka dia. Bukan Nabi benci kat dia. Bukan Nabi tak suka kat dia. Tapi Nabi tengok muka Nabi teringat. Nabi teringat Hamzah. Tak boleh. Akhirnya dia azam. Dia kata satu hari, macam mana aku membunuh kesayangan Nabi, kekasih Nabi ni, aku berazam akan bunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Siapa? Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Dan dalam perang Yamamah, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Wahsy berjaya untuk membunuh Musailamah Al-Kazzab. Dia nak balas balik apa yang dia buat kepada Hamzah tu. Tuan-tuan, Ustaz Syamad, besar macam mana pun dosa, bila dia masuk Islam, Allah ampun dosa dia. Tuan-tuan, Ustaz Syamad. Tuan-tuan sekalian, salli Allah Sayyidina Muhammad. Nah? Dan ketahui oleh yang berbahasanya, yang menegah daripada taubat itu, salih Allah Sayyid, israr. Artinya, tetap mengerjakan maksiat dan adalah sebab bagi israr itu empat perkara. Dia kata, ada perkara yang menyebabkan seorang itu, salih Allah Sayyid, dia bertangguh-tangguh taubat, dia tak mau bertaubat. Ada empat perkara. Dia panggil israr. Apa empat perkara? Apakah israr tu? Israr ni ialah, dia tetap ataupun sentiasa melakukan maksiat tu. Dia tetap nak buat juga. Tetap nak buat. Ni yang punca untuk tangguh-tangguh taubat. Nama dia israr. Iaitu apa dia? Yang pertama, bahawasanya siksa yang dijanjikan itu bertangguh. Dan tabiat manusia itu memudah-mudahkan ia dengan barang yang tiada tunai. Maka ubatnya bahawa berfikir ia. Supaya mengetahui akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia. Dan yang jauh itu barang yang tiada datang. Seperti yang telah lalu. Salih Allah Sayyid Muhammad. Nah. Dia kata yang pertama dia apa? Cara dia. Ayat surah Isra ni. Yang pertama. Pasal apa dia bertangguh ni? Bahawasanya siapa yang dijanjikan itu bertangguh. Benda azab nak mai kat dia tu bertangguh. Sebab tu dia duduk bertangguh taubat. Cuba zaman dulu-dulu. Buat maksiat je terus kena bala.
Buat jahat je terus kena. Buat jahat terus kena. Agak-agak dia buat jahat lah. Dia tak buat dah lah. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW ni Allah bagi kelebihan apa ni? Buat dosa. Allah tangguh azab. Nah, bahkan kadang-kadang duduk dunia langsung tak kena azab. Tak kena azab apa. Duduk relaxnya. Adakah Allah menangguhkan azab tu? Allah sayang kat dia? Nah. Yang pertama, Allah dah bagi peluang pada dia untuk dia bertaubat. Yang kedua, boleh jadi apa ni? Boleh jadi istidrak kat dia. Ha, buat maksiat. Biar Allah, biar Allah, biar. Allah biar tu bukan sebab sayang. Allah biar tu sebab Allah benci kat dia. Faham tak maksud saya? Nah. Jadi, pada kebiasaan tabiat manusia tu, dia berasa mudah dengan sesuatu yang tak kena hukuman. Nah, maksud saya? Maka ubat dia macam mana? Ubat dia ialah memikirkan bahawa setiap perkara yang datang, itu sebenarnya makin menghampiri. Manakala yang makin jauh tu perkara yang tak datang dah sebelum masa yang lalu. Dia kata apa? Kena fikir tengok. Kalau kita buat maksiat, ada azab yang duk tunggu kita. Kita buat maksiat je, azab duk tunggu kita kat depan. Bila azab duk tunggu kita kat depan, benda yang duk depan, kita makin dekat dengan dia. Makin dekat dengan dia. Makin dekat dengan dia. Cuma tak tahu bila je. Satu hari kita akan kena. Faham tak ni? Beza dengan benda yang lepas. Benda lepas dia tak jumpa dah. Benda yang lepas dia takkan main dah. Tentang faham tak ni? Ha. Baik. Salli ala semua. Dan bahawasanya mati ia lebih hampir ia akan seseorang daripada tali sepatunya. Dan tiada mengetahui ia akan adakah hari ini akhir umurnya. Kemudian berfikir ia betapa penat ia Salih al-Syamad bekerja seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Dan hampir menanggung ia akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapar tahun di muka seperti itu. Salih al-Syamad menyegera akan ia akan taubat kerana melepaskan siksa pada masa yang akan datang. Kerana lapar ia, kerana lapar itu pun tertangguh juga. Dan siksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Dia kata, yang kedua ingatlah, kematian itu makin hampir pada seorang itu daripada tali kasut dia sendiri. Tali kasut boleh nampak jauh dia tahu mana. Mati tak tahu tuan. Nah, mati tak tahu. Silap-silap. Rilas. Kita bukan tahu. Faham dia sama. Duk elok-elok. Duk elok, sihat elok. Tiba-tiba tak ada. Dan semalam kita duduk dengar tuan-tuan. Salih ala sihamat. Nah, itu salih ala sihamat. Yang kedua, fikir tengok. Benda yang buat persiapan dan persediaan siap-siap. Macam orang berpenat-penat, lelah, buat kerja sawah bendang. Buat kerja, buat kerja. Pasal apa yang dia buat kerja sawah bendang tu? Orang dulu-dulu, dari cerita ni, cerita kita lama. Nah, saya cakap, syekh kita ni pernah mengaji dekat Kedah. Dia duduk cerita pasal orang Kedah tu buat kerja macam mana. Dan silap. Sebab tu bahasa dia kadang-kadang kita jumpa bahasa Kedah banyak. Ni, syekh kita ni dia pernah mengaji dekat Kedah. Dia cerita orang buat kerja bendang ni pasal sagi nak makan nasi. Nak makan nasi? Bila nasi nak makan tu? Nanti waktu lapar. Ha, dia cakap. Habis waktu ni tak lapar lagi pasal apa dia buat ni? Buat kerja bendang ni supaya nanti bila dah ada makanan, my time lapar ni boleh makan. Faham ni? Lapar tu mai dah lagi? Lapar tak mai lagi. Lapar tu akan datang. Tu yang buat siap-siap ni. Faham ni? Saya sama juga dengan buat maksiat. Buat maksiat ada dosa. Dosa duk tunggu. Dosa duk ada. No, azab duk tunggu kat depan tu. Bila azab tu? Azab tu tak main lagi. Apa tu yang taubat ni? Pasal apa taubat siap-siap ni? Taubat siap-siap. Takut nanti kalau datang dia nanti, kita telah taubat dan azab tu tak main dengan kita. Maka macam itulah keadaan dia. Buat sesuatu untuk benda yang akan datang. Bertaubat untuk benda yang akan datang. Nama dia azab. Kalau kita sempat bertaubat dalam keadaan peluang yang Allah bagi kita ni, maka azab tu nanti tak akan sampai dekat kita. Macam mana lapar tu nanti, bila kita buat makanan siap-siap, pasal apa? Sebab nanti bila dah siap, sampai waktu lapar kita boleh makan. Macam itulah keadaan dia. Dan yang kedua, Salih Alaihi Muhammad. Nah, Salih Alaihi Muhammad. Sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Wallahu a'lam, yang kita akan sembang dan bincang pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah SWT. Aku luqali hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa illimna ta'wil. Waj'alna min ibarakas salihin wa hdina siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warduqna tiba'ah. وَآرِنَا بَاطِلًا بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ
sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah ya. Tuan-tuan, saya minta tolong tuan-tuan buka-buka doa lah nanti insyaAllah agar apa ni, operasi saya itu akan dipermudahkan oleh Allah dan diberikan kesihatan, kemudahan yang baik lah insyaAllah.